Pengamat melakukan analisis meyakini bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meski ia memiliki elektabilitas survei yang tinggi. Ganjar nampak sering melaksanakan manuver dinilai merupakan syarat akan kepentingan politiknya. Kabar terbaru beredar video Ganjar Pranowo hadir dalam acara mahasiswa baru Universitas Airlangga yang bukan berada pada wilayah pimpinannya. Analisis pengamat politik Rocky Gerung mengomentari manuver Ganjar Pranowo dan menilai video yang beredar sengaja disebarkan dan membidik kepada PDIP dan Megawati. Komentar ini diungkap di akun YouTube Rocky Gerung Official bersama Hersu Beno Arif dari Forum News Network, Minggu 28 Agustus 2022. Kan disebar luas, itu kan nggak mungkin nggak ada tujuan itu. Jadi saya kira tujuannya buat menguji Megawati atau PDIP itu, karena melarang-larang Ganjar, maka larang semakin dilarang Ganjar semakin nekat, gitu kan? Karena dia tahu elektabilitasnya tinggi, kendati tidak dapat dukungan partai. Rocky Gerung menyatakan keadaan yang sedang terjadi merupakan akibat masalah internal PDIP dan patut ditunggu langkah selanjutnya yang bakal dilakukan Megawati untuk diatasi. Rocky menilai sosok vital Megawati untuk Presiden Jokowi dan Ganjar sebab tanpa adanya Megawati, suara Jokowi serta Ganjar tidak bakal melambung tinggi. Bagaimanapun Pak Jokowi itu kalau tidak dapat restu dari Megawati, itu konstituen siapapun mau pilih Ganjar segala macam, itu pasti dipanggil pulang oleh Ibu Mega. Meski Ganjar menduduki elektabilitas tinggi di sejumlah lembaga survei, Rocky Gerung menilai jika ada pernyataan dari Megawati untuk tidak mendukung, maka Ganjar akan kehilangan suara. Suatu saat Ibu Mega bilang tidak, apapun yang terjadi tidak itu, itu pasti Ganjar nggak dapat suara. Itu udah pasti. Karena kita tahu watak pemilih itu adalah patuh pada Ibu Mega dan bangga betul pada Ibu Mega. Itu saya kira poinnya itu. Simak terus video-video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.